Sip. Sip. Sip ini ya. Cik, 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 cik. Warung tuh yang ngopi yuk. Kemari kembaran, gue bilang kembaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Labuan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Puskesmas Labuan Dr. Raden Haji Daeng Suganjar atau yang mewakili dalam hal ini Ibu Bidan Sri Rejeki SST, yang terhormat Kepala Desa Ranca Terep Ibu Tati Mulyati, yang terhormat Dewan Guru Bapak Ageng dan Ibu Neng. Kangen banget suasana waktu kita diajar oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita doakan Pak Ageng, Ibu Neng dan guru yang lain selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Maaf kalau saya terbawa suasana sedih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا
Sambutan dari Kepala Desa Rancatereuk, dalam hal ini yang terhormat Ibu Tati Mulyati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hayu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin istajib du'a'ana ya karim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mannan ya Hanan. Allahumma ya Allah, engkau hantarkan kami di tempat ini dalam rangka bakti sosial pengobatan gratis SMPN Negeri 1 Labuan tahun 2017 ini. Mudah-mudahan dalam acara bakti sosial ini mendapatkan ridhomu ya Allah. Rekan kita Bapak Ade Abdul Halim SAG, semoga apa yang sudah dipanjatkan lalu diaminkan oleh kita semua dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan kita semua di sini dan kelancaran acara bakti sosial pengobatan gratis hari ini. Dan Bapak Ibu warga Rancatereuk, dalam bakti sosial pengobatan gratis kita enggak sembarangan Bapak Ibu ya, takutnya salah suntik, salah ngasih obat, makanya ada dokter penanggung jawabnya di sini yang terhormat Bapak Dr. Akbar Mulki. Mohon oplok-oploknya untuk Pak Dr. Akbar. Iya, terima kasih. Dari Puskesmas juga ada ini Ibu Bidan Sri Rezeki SST. Takutnya kalau ada apa-apa nanti penanggung jawabnya Pak Dr. Akbar, kita enggak sembarangan ya. Ini namanya ngobatin orang salah dosis bahaya nanti. Baik, selanjutnya kita mulai saja kegiatan bakti sosial pengobatan gratis bersama alumni SMP Negeri 1 Labuan angkatan 1987. Dan kami persilakan kepada panitia untuk menempati posisinya masing-masing untuk dimulai kegiatan bakti sosial. Sekali lagi kami mengucapkan kepada para donatur yang sudah memberikan sumbangannya, di antaranya Fortuna Apotik, Bapak Insinyur Tony Fatoni Mukson, Puskesmas Labuan, Ibu Kepala Desa Rancatereuk Ibu Tati Mulyati, Indonesia Power, Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, Bapak Andri Yoga, dan Bapak Dr. Akbar, juga Ibu Bidan Sri Rezeki yang sudah membantu acara bakti sosial ini berjalan di Desa Rancatereuk. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dan Ibu nanti mohon izin setelah acara bakti sosial mau hiburan, katanya Bu organ tunggal ya, menghibur Rancatereuk. Silakan Pak Dokter, Ibu Bidan dan Ibu Lurah untuk melihat-lihat acara pengobatan gratis. Sekali lagi panitia untuk menempati posisinya masing-masing, dilayani semua warga Rancatereuk yang akan berobat di acara bakti sosial pengobatan gratis bersama alumni SMP Negeri 1 Labuan angkatan tahun 87. Ini untuk rekan-rekan panitia, dewan guru, Pak Ageng dan Ibu Neng tidak lama di sini, mohon ditemani. Dan ucapan selamat siang juga buat para panitia penyelenggara pengobatan gratis di Desa Rancatereuk, alumni dari SMP Negeri 1 Labuan dan segera keluarga Rancatereuk dan sekitarnya yang berobat gratis. Silakan untuk mengantri atau mendaftarkan diri di meja panitia. Sobat itu langsung masuk ke ruangan ruang tunggu di depan atau samping
kantor Balai Desa Cakere. Informasikan buat segera warga rata terima sekitarnya yang belum mendaftarkan diri dalam pengobatan gratis ini, silakan yang masih di rumah mumpung masih ada kesempatan sebelum waktu zuhur. Cukup porsi, Greg. Porsi cukup. Bentuk. Bagaimana kesan-kesannya baksos yang kedua alumni 87 SMP 18? Lebih semarak lagi, kekompakannya lebih bagus lagi Pak, Alhamdulillah. Tapi saya lihat Anda kayaknya lagi lapar nih. Betul, apalagi ini nih? Benar, saya tidak lapar, saya menghormati Marana. Jadi makan saya. Menghormati tapi biak dua piring. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Nanti.
Ayo, Mas. Eh, sekarang kayak bebas, kayak bebas. Siap. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga.